Jadi kita bakal langsung login aja advanced servernya di sini teman-teman. Dan di sini kita bisa login, langsung aja kita bakal claim diamond harian ini teman-teman ya. Nah, kalian mau tahu kan cara loginnya gimana? Tonton video ini sampai habis, guys. Halo sob guys, balik lagi bersama aku di sini Akbar di channelnya Windy Akbari. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini di sini aku lagi nggak main game aku si peternak lele, melainkan di sini aku bakal bermain game Free Fire teman-teman ya. Jadi udah lama banget ya nggak main Free Fire teman-teman ya. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini guys, di sini sedikit cerita teman-teman. Sekarang sih kayaknya aku itu kayak Bang Akbar gini guys ya. Nah, kayaknya pengen bikin konten random guys ya sekarang, jadi nggak netap di Free Fire aja guys. Pokoknya game-game yang lagi viral kita mainin guys ya, dan kita asik-asikan di game tersebut guys. Jadi konten random aja sih guys Bang Akbar sekarang teman-teman ya. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini, mumpung udah lama banget nggak bikin konten Free Fire, nah jadi pada kesempatan kali ini Bang Akbar di sini bakal ngasih tahu kalian gimana cara login advanced server teman-teman ya. Jadi cara login advanced server itu gimana sih, kan banyak banget tuh yang ngeluh kayak ini guys ya nggak bisa login, udah download nih mungkin nggak bisa login teman-teman ya. Kayak contohnya limit maksimal guys ya, mungkin kayak udah terlalu penuh servernya guys ya, sehingga dia itu nggak bisa login teman-teman ya. Contohnya kayak gini guys. Nah, jadi mungkin banyak banget dari kalian yang nggak bisa login guys ya, karena memang lagi full server guys ya. Jadi kayak gimana sih cara mengatasinya teman-teman ya. Nah, jadi kita bakal jelasin sampai akhir guys ya video ini teman-teman. Pokoknya kalian simak dulu guys. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, dan pastinya kalian like video ini sebagai uang parkirnya teman-teman semuanya ya. Tapi sebelumnya kita langsung aja download dulu advanced server Free Fire-nya guys ya. Nah, langsung aja kita bakal download dulu nih guys. Nah, di sini aku menggunakan Chrome teman-teman ya. Jadi kalian bisa tulis aja advanced server guys ya di Google ataupun di Chrome. So di paling atas kalian bisa lihat nih Free Fire Advanced Server. Nah, langsung aja kita tekan teman-teman. Nah, di sini udah kayak gini, langsung aja kalian itu login akun kalian guys ya. Jadi akun kalian loginin di sini, setelah akun Facebook apa akun Gmail gitu. Jadi kalau kalian itu login di akun asli kalian yang di Free Fire Mac ataupun Free Fire biasa yang bukan advanced server, itu akun kalian yang di sana nggak bakal keganggu gugat guys ya. Jadi ini khusus untuk kayak nge-review aja guys. Jadi walaupun kalian login di FF Mac ataupun di FF biasa itu ke advanced server, itu aman guys ya. Jadi akun FF Mac kalian ataupun FF biasa kalian nggak keganggu gugat kalau kalian loginin di advanced server guys ya. Jadi kayak advanced server ini tuh cuman untuk nge-review aja seputar updatean. Nah, updatean itu ntar di tanggal 20 guys ya, di tanggal 20. Dan juga di situ ada karakter yang bakal OP banget, yaitu Alvaro guys ya. Jadi pokoknya aman banget guys ya, jadi nggak keganggu gugat di akun kalian yang di Free Fire Mac ataupun di Free Fire biasa guys ya. Jadi kayak gitu guys. Nah, langsung aja teman-teman kalian loginin aja di sini ya, kalian loginin. Nah, setelah kalian loginin ntar guys, di situ kalian dikasih kode aktivitas. Nah, kode aktivitas itu kalian simpan ataupun kalian screenshot ataupun kalian salin ya. Ntar kalau udah selesai download, langsung aja ntar kalian login teman-teman ya. Nah, kalau kalian udah install aplikasi advanced servernya, jadi kan oke teman-teman. Jadi advanced server itu kan dibukanya tanggal 10 Maret guys ya, dan juga ditutupnya itu tanggal 16 Maret teman-teman ya. Jadi kemungkinan kita bisa mainnya seminggu aja guys ya, seminggu aja untuk nge-review seputar updatean di tanggal 20 nanti gitu teman-teman ya. Jadi kayak ya sekedar bocoran aja guys ya kalau di advanced server ini teman-teman. Dan juga kalau kalian misalnya nge-review di advanced server terus kalian menemukan bug, di sini kalian bisa mendapatkan diamond, dan diamond ini bisa kalian transfer ke akun FFM kalian ataupun FF biasa kalian guys ya. Dari akun advanced server ke akun FF Mac ataupun FF biasa gitu guys ya. Mudah-mudahan kalian paham sih guys ya. Nah, pokoknya gitu guys, kalian harus menemukan bug dulu teman-teman ya. Nah, di advanced server. Jadi teman-teman, advanced server itu kayak seakan-akan kalian itu suruh nge-review map ataupun segalanya di advanced server sebelum di-update nanti. Jadi kalau misal kalian nemu bug, ntar dikasih imbalan gitu guys ya. Nah, kayak gitu guys sistemnya teman-teman. Dan langsung aja tanpa banyak basa-basi teman-teman, karena aku udah login tadi, karena aku juga udah download advanced server.
langsung aja di sini aku bakal login aja langsung teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja sih guys, aku datang ke sini ke menu ini teman-teman. Nah, langsung aja di sini aku udah download teman-teman ya. Langsung aja aku bakal login guys. Oke guys ya, jadi kita udah berada di advanced servernya teman-teman ya. Free Fire advanced servernya. Jadi di sini kalau kalian nanti kayak gini teman-teman, kami sudah mencapai limit maksimum untuk apitas mengikuti tes trial. Jadi udah banyak banget guys ya orang-orang yang gini guys ya, maksudnya tuh nge-review advanced server ini teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus nunggu beberapa waktu ataupun beberapa jam guys ya untuk bisa login guys. Ya karena apa nggak bisa login, karena memang lagi rame juga yang login teman-teman ya, dan juga nge-review di advanced server ini, ngecoba keseruan-keseruan di advanced server. Jadi kalian tunggu aja lah beberapa lama gitu teman-teman ya. Dan di sini aku bakal skip aja guys sewaktu nanti aku bisa login teman-teman. Oke. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita bakal login ulang. Kita lihat sama-sama apakah kita udah bisa masuk guys di sini ya guys ya. Mudah aja udah bisa nih teman-teman ya. Dan kita lihat sama-sama nih guys. Oke. Nah, akhirnya kita udah bisa masuk teman-teman ya, dan tampilannya kayak gini guys. Nanti kalau misalnya kalian udah download di Google tadi ataupun di Chrome advanced servernya, ntar kan kalau misalnya dia minta pas kalian login advanced servernya, ntar kan dia minta tuh kode aksesibilitas. Nah, kalian langsung aja tempelin ataupun langsung aja kalian loginin guys ya, yang udah dikasih sewaktu kalian download di awal tadi teman-teman ya. Karena Bang Akbar udah download di sini ya, ya langsung login aja gitu teman-teman ya. Mudahnya aja kalian paham lah guys ya, gampang banget sih caranya ini. Pokoknya mudahnya aja kalian bisa login dan bisa bermain dan mendapatkan diamond di advanced server ini teman-teman ya. Pokoknya langsung aja kalian coba lah guys, mudahnya aja kalian bisa. So, jadi di sini kita lihat guys ya, untuk mapnya di sini Kalahari udah ada teman-teman ya. Jadi mungkin lihat beta nanti Kalahari ada guys ya, bisa dimainin di ranked apa gimana, kurang paham guys ya, soalnya tentang updatean juga aku kurang ngerti teman-teman ya. Nah, langsung aja teman-teman, tanpa banyak basa-basi kita bakal langsung nyobain nih guys ya. Kita langsung main aja nih, kita langsung main aja. Di sini kayaknya kebuka mode Craftland Maps aja guys ya. Oke, langsung aja lah guys ya, let's go. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... on we'll go, through the wastelands, through the highways.